Selamat malam teman-teman, kembali lagi bersama aku di channel Shauki Azra. Kali ini aku akan bermain game dan melanjutkan game yang bertajuk Bakso Simulator. Kali ini karena sebelumnya juga kita bermain game ini dan kita melakukan judi ya guys ya. Kita melakukan judi dapat Zeus dan Max win ternyata. Dan kita lihat duit kita duit kita berapa? Duit kita 130.702.100 perak. Oke, karena itu waktunya kita foya-foya kawan-kawan. Oke guys, sebelum kita mulai seperti biasa adik-adik dan adik-adik dan tergedik-gedik. Oke, udah semangat ya guys ya. Udah semangat ya guys ya. Semoga hari kalian semakin bersemangat. Dan jangan lupa guys untuk subscribe, like dan komen. Oke, karena setiap yang kalian lihat di channel aku itu sangat berharga bagi orang lain yang pengen nonton juga. Oke, sebentar kayaknya kok sensitivitasnya agak balik lagi ya, kayaknya ini banget ya. Nah, oke. Ini better lah ya. Karena kita sudah mempunyai banyak banget duitnya, waktunya kita membantu. Bentar ini apa? Oke. Terima kasih. Sekarang aku menggerakkan kembali ke badan. Semoga aku melakukan dinamo dan energi akan bergerak melancar. Bisa aku memberikanku mesin cuci dan guys, kok dia banyak banget ya guys ya ininya ya, banyak banget gayanya ya, banyak banget perlengkapannya ya. Kayaknya kita biasa-biasa aja. Ntar kita buka dulu ininya. Sebentar kita beli dulu. Nah, dulu. Ah, sebentar. Aku mau beli ini. Oke, stok habis, biarin habis dulu. Oke, sip. Udah banyak, guys. Oke, enggak usah. Hati-hati adik-adik. Jeder. Baby. Oke, kita nyalakan yang ini ya. Oke, obat tahan bagus. Tanaman saya. Oh, siap dipanen coy. Siap dipanen adik-adik ya. Siap dipanen ya adik-adik. Siap dipanen. Kita beli mesin cuci dulu ya buat si ini ya. Oke, okay? Kita beli mesin. Bentar kok kayak dia makin ngedekat gitu ya. Enggak ya, let's go. Kita beli mesin cuci dulu. Mesin cuci itu yang mana ya? Mesin cuci tua, mesin cuci yang murah aja ya. Oke, okay. Bentar, ini apa? Cek F. Barang sudah digunakan besok. Orang sudah digunakan besok mencoba lagi, maksudnya apa ya? Kan kita cuma mau ngambil roda untuk si ini ya. Ada orderan. Bentar. Silakan ambil. Oh, mau ya. Kok dia nggak mau ya? Aduh, mesin cucinya. Tuh. Assalamualaikum. Salam. Besok berarti gak bisa dipakai lagi dong ini mah. Duh, ribet. Sebentar guys. Aduh, sebentar sih. Sayuran udah pada mulai habis ya guys ya. Restock dulu.
good. Okay. Kita gitu. Oh iya. Lupa. Ini guys. Maksud tahu. Bukan. Sini nih, apa teh namanya? Kuesnya nih, kuesnya. Ini kita beli yang mana, mesin cuci yang mana sih? Oh ya, bayar uang muka dulu deh. Bayar uang muka, terus kita beli pentungan juga. Loh kok pada kabur ya? Beli pentungan dulu nanti deh. Lalu aku mau beli. Mau bayar uang muka dulu ya. Semoga beliau ini amanah, guys. Oke. Mantap, terima kasih telah percaya saya. Dalam hitungan jari gedung itu akan menjadi milikmu. Oke. Aku akan jamin aku akan bantu mengurus kepemilikan tempat tersebut. Oke, dia kayak calo gitu. Oke, guys. Saya jamin masalah administrasi. Sip. Dia yang ngurus dokumennya, oke. Ntar kita lihat dulu. Malam nanti kalahkan pencuri, tolong bawakan aku 3 ranjang. Tolong bawakan aku cuci mesin cuci. Gua perlu hadiah kosong. Hadiah kosong tuh apa ya, adik-adik ya? Hadiah kosong tuh apa ya? Ada bakat. Ada order. Buka lahan, ah gak usah lah ya, karena kita masih banyak. Ini kita duit kita banyak. Oh god. Sebentar. Nah, ranjang bekas tuh di mana? Yang ada tuh ranjang bekas tuh di mana, coy? Gak ada ranjang bekas. Gak ada ranjang bekas, teman-teman. Sih.
banyak ya, masih stoknya masih banyak ya. Kita lebih berjaga-jaga. 1, 2, 3. Bumbunya coy, ada peran lagi sebentar. Gas kita mau habis coy. Capek. Yahoo. Sayurannya cuy, sayuran sama bahan pilihan. Sayuran, bumbu. Bentar. Ada ya? Gue kira ada yang mesen cok. Yes sir. Oke. Sejauh ini udah semua ya, oke. Sayurannya paling yang kurang. Micinnya ternyata micin butuh lagi ternyata guys. Gas dulu. Gila duit kita langsung berkurang banyak banget coy. Wow, itu lagi. Pak, gas sudah penuh ya. Tinggal taruh aja udah ini mah. Dah. Seharusnya tinggal gampang ya. Kita tinggal beli gerobak gak sih? Gak usah lah ya. Beli gerobak gak ya? Bakso lebih jago membuat maksimum. Ini langsung ngerti aja gak sih? Kita lihat kan baksonya, oh my god. Semangat kerjanya kita belum ini ya. Kita belum beli. Mahal guys. Dah. Kita lihat kita tinggal 25 lagi coy. Duit judi kita mulai habis lagi ya guys ya. Judi lagi gak sih guys? Karena secara ini kita pasti bakalan pesanan jadi bakal lebih banyak. Oke ya, kita ini lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pesan.
Maksudku apa? Barang bagus nih. Lah konyol. Ya konyol bocah, enak banget ya bocah. Konyol banget. Orang gua kerja. Lu enak-enak nolong bangsa. Oke ya, kita lanjut lagi ya. 54, tujuan kita 100 lagi guys. Oke. Woi. Yes sir. Yes. Yes. No. Yes. No. Lagu kematian ya guys ya, lagu ada lagu kematian guys. Kemudian aduh taruh sini. Yes. Loh kok baik. Oke, ini tadi jam berapa ini? Jam. Nah hadiah kosong itu gimana ya? Gue nggak tahu guys, sumpah hadiah kosong itu apa ya? Hadiah kosong gue nggak tahu sama sekali. Terus bawakan aku ranjang aja ya. Tanya, kita beli ranjang aja deh. Seriusan tadi aku bilang kiri. Kita salah beli kali ya. Duh, beli ranjang di mana lagi? Masih ke dia ranjang yang bagus guys. Iya sih, kita udah punya banyak duit, cuman wow, bisa sih kita beli guys. 10 juta doang sih ini mah. SP itu apa sih? Gerobak gamer 10 juta guys ya.
gerobak gamer guys. Look at it. Silakan mampir teman-teman. Nah, lumayan, lumayan. Beli ranjang 3 juta 8 juta adik-adik, 8 juta 3 juta ada yang masuk lagi ya, mie bakso ya, gak apa-apa ya guys ya, walaupun kita apalah duit kita kan banyak, kita berbagi lah ya. Walaupun agak sakit guys sebenarnya, agak nggak masuk akal, cuma it's fine lah. Bangsat bisa dibeli lewat sini, monyet. Bangsat juga ya, bisa kita jual gak ya? Dia mau gak ya kalau kita kasih gini ya? Dia mau gak ya kita kasih gini? Duh, mana bagus banget lagi 3 juta. Coy. Oh, gak mau cok, aduh, main lagi harganya. Oh, kita jual lagi dong kalau gitu. Kita taruh aja ya buat ini kita ya, kamar kita, nanti kita tinggal beli yang. Tapi satu lagi sih lumayan, sayang juga, agak sayang sebenarnya. Sini. Oke. Nice. Sip. Ya, jadi oke ya. Tinggal kurang lagi. Kita beli furniturnya di sini aja deh, yang murah-murah guys. Oke sebentar ya, oke sebentar. Saya OTW. Iya sebentar. Saya UTW. Angkara Messi. Antara Messi. Padahal kita udah beli ini loh. Apa sih yang kurang? Mie nya habis. Iya sabar. Kita ada orderan lagi, Banyak juga orderan kita ya. Ya teman-teman, sorry adik-adik, maaf menginjak. Tadi apa yang kurang ya? Ini coy yang belum ada. Sip. 4 sama 5 ya. 1, 2. Sip. Oke, aku mau ngasih ranjang dulu yang jelek ya adik-adik. Ranjang dulu guys ya, ranjang yang jelek dulu baru kira kita bisa beliin dia barang yang sesuai. Oh,
Hop, sampai, silakan. Rata-rata pada malam hari ya. Masih ke itu kapan ya? Ah ya benar yang tua. Nah nasinya itu nggak bisa kalau udah ini, kalau udah malam nggak bisa guys, karena udah sekarang udah jam 5. Cek dulu sih nggak apa-apa sih guys, ada orderan lagi ya, banyak juga cok. Sebentar cek mesin 2M. Salah, nggak mau lagi dia. Banyak sayuran sama maling jalan. Hampir aja tempat bumbu kita mau diambil ya guys ya. Konyol banget cok, ini orang maling makin lama makin aduh, ngapain lagi ya begitu. Buat lalat itu tentuan 15 juta ini kita sekarang. Ayo deh, skip dulu ya, selesaikan misi dulu. Ada barang kita guys di sini. Lumayan. Oh, ada petuntungan, sumpah petuntungan. Apalagi ini sampah guys. Ini yang gue pentungin. Kok bisa dipakai? Bangke, buat apa lah? Tadi ya. Berbahaya tak? Nobody believes in you.
nggak rugi guys ya. Diperlambat ya, makin diperlambat ya adik-adik. Gasnya diisi dulu sebentar. Banyak loh yang laku bah, dagangan kita bah, laku. Laku dagangan kita. Dagangan kita enggak main-main loh bah. Dagangan kita tuh banyak kali gitu. Banyak banget guys. Banyak banget nih yang malam-malam nih. Pukimai juga malam. Taman, terus kita balik lagi ke tempat yang ini apa ya? Bukan ada dia minta bantuan lagi kita. Halo, ngapa kamu sini? Nggak mau kasih untuk ranjang yang sebelumnya? Buset, bocah minta mulu anjing. Kerjanya di bocah nih minta mulu, kalau nggak dikasih ribet nanti kita nggak bisa nyelesain masalahnya. Ini apa ya, beli AC mikro ya, beli televisi tua. Tidak tahu guys kalau yang ini guys kompornya tuh belinya di mana coba. Sebentar kita nyari orang itu guys, orang itu di mana ya. Adik-adik, kenapa dia menghilang?
Gak ada coy, gak ada sumpah. Kenapa dia menghilang ya? Kenapa dia menghilang coba? Baru dia yang janji sama kita. Kita dibohongin kah? Ditipu kah kita? Ditipu kah? Sebentar. Apa? Aku beli lukisan, tapi nggak ada lukisannya adik-adik. Kira-kira kemana tuh lukisan? Tadi itu kali ya? Oh, mungkin di sini kita bisa belinya ya. Beli kompor 400.000. Nah, udah. Kita balik ke rumah dulu. Masuk ke rumah. Oh, dia nggak tidur ya? Oh, dia belum balik ya? Yaudahlah, aku tidur saja. Toh nggak ada apa-apa kok di sini. Oh, dia nggak ada ya? Jangan bilang dia masih bekerja, guys. Nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Eh, sumpah seriusan masih kerja sekarang? Gue lupa tutup lagi tadi. Mungkinan dia bisa tutup sendiri langsung. Demi apa masih buka? Eh, sudah baliklah, Pao. Tutup. Tutup, tutup, tutup. Ah, terserah. Itu mah terserah kamu. Jika kamu ingin melanjutkannya, kawan-kawan. Tapi kamu harus tahu. Eh, kok kamu kenapa ya? Eh, guys, kamu kenapa, guys? Guys, kamu kenapa? Gas ada. Gak jelas guys ya. Gak jelas. Halo. Ini mah gua harus beli yang mahal. Oke. Apalah. Selalu ngelapain deh. Lebih banyak. Dasar. Beliin malah begitu, aku beli yang mahal loh. Oke, ntar ya, aku masih ini adik-adik ke itu ke pemulung. Kita ngasih ini loh, ini kasih ke robot, abis itu nanti kasih kompornya ke pemulung. Sudah bisa dipakai. Guys, ini robot nggak tahu diuntung guys. Udah dibeliin radio, udah dibeliin apa baterai dengan berbagai level. Terus dibeliin mesin cuci yang harganya 6 juta. Dia minta gaji juga, guys.
blok aja guys kalau boleh. Tapi karena aku teman baik, kamu tidak perlu terima kasih, sampai jumpa di restoranmu. Oke. Okay. Okay, sebentar ya. Ayo semangat kerja, semangat kerja, semangat kerja. Kerja, semangat kerja. Apa ini? Bayar pergi mai. Anjing, gak bayar dong. Enak banget larinya lagi, kenceng banget anjrit, kayak dikejar sama titan. Kasih. Hey, kelewatan kawan. Aku beli ini ya, baterai dulu kali ya, aku buat di baterai dulu. Baterai dulu, gaji. Murah lu. Mahal gua cekek kepala lu angin. Udah capek-capek gua bayarin. Baterai lu yang mana lagi sekarang? Coba yang langsung gede ya guys ya. Lihat. Kaget. Kaget. The fuck? Langsung gerak. Berguna buat kita ya. Nah ini sini mana nih yang tanah gua udah 10 juta cok. Woi, gua udah bayar 10 juta nggak diiniin coy. Bangkit tipu kah kita? Nah guys, aku beli ini dulu banyak biar gampang. Tuh, lumayan karena itu dia lumayan berguna juga lumayan coy. Agak kere ya, jadinya kita kere banget ya. Rasanya kere banget coy. Demi aku udah bisa lagi aja. Baterai ini yang mana aja deh. Mana bisa aku tolak.
Oke, sudah full ya. Saya harap Anda bisa menjadi pembantu yang robot yang baik dan tidak suka marah. Jadi gini guys ya, kita udah beli tanah, tinggal nungguin sertifikat dan administrasinya. Dan kita juga udah mendapatkan robot serta gerobak yang baru guys. So, thank you teman-teman yang udah nonton replay maupun yang nonton biasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen guys. Jangan lupa share.